Halo, selamat malam semuanya. Saya sama Patri Erwin pegang kamera. Ini kami dalam perjalanan menuju ke Anakalang. Ini jam 7 malam. Lalu kami berhenti di Langgeliru untuk makan sebelum melanjutkan perjalanan. Dan kami pas di Langgeliru ketemu di Andaluri. Salah satu calon siswa SMA Katolik Andaluri. Nama siapa? Alprin. Nama lengkap? Satriani Dewi Sari Putri. Oke, kemarin sudah tes penjurusan ya? Iya, penjurusan. Sudah kemarin toh? And then, Alprin dari SMP mana nih? SMP Negeri 1 Waibakul. SMP Negeri 1 Waibakul, berarti Alprin dari Anakalang. Lalu, Alprin nanti mau masuk Andaluri kan? Ada daftar. Nanti tinggalnya di mana sekarang? Di asrama susteran. Oke, asrama susteran. Sekarang Pater mau tanya Alprin kan? Pater penasaran sedikit. Kenapa mau masuk Andaluri? Padahal di sana ada banyak SMA juga di Anakalang. Biar dibimbing dan mandiri. Oh, biar dibimbing. Padahal di sana kan bisa dibimbing, tapi pastinya lebih mandiri. Karena kan jauh dari orang tua, tinggal di asrama, segala sesuatu Alprin harus bisa urus sendiri. Tahu Andaluri dari mana? Dari mama dan bapak. Dari mama dan bapak. Maksudnya bapak dan mama pernah? Dulu mama dan bapak dulu yang masuk masuk dan cari Andaluri. Oke. Apa mama dan bapak pernah di Andaluri? Tidak. Tidak. Tapi bapak dan mama, oh berarti tahu Andaluri dari bapak dan mama? Iya. Oke. Lalu nanti rencananya ke depan mau ambil jurusan apa? Jurusan MIPA. Yakin masuk MIPA? Yakin. Di Andaluri ini kan Alprin ada, Alprin sudah tahu sedikit, sudah cek-cek di Google tentang Andaluri gitu, atau dia tanya di teman-teman, belum? Kalau tanya teman-teman sudah, dia belum searching Google. And then, pertanyaan berikut. Ada tidak teman-teman nih kakak-kakak kelas yang Alprin kenal dari Anakalang yang di Andaluri sekarang? Ada. Satu. Kakak Rila, Kakak Nanda, oh, Kakak Eka. Oh iya, dekat dengan Kakak Memung, Kakak Memung. Tamatan kakak kelas SMP Negeri. Ah, Rila, bisa kenal dulu. Lagi cerita-cerita tentang Andaluri? Tidak juga. Tidak juga? Kakak Eka. Oh, Eka, serta Eka. And then, di Andaluri nanti kan ada ekskul, kegiatan-kegiatan macam musik, poli, kempo, dan lain sebagainya, komputer, bahasa Inggris. Hari ini Alprin mau ambil ekskul apa nanti? Musik apa? Ada gitar, ada trompet, ada viola, mau ambil apa? Gitar. Oke, gitar, senang main gitar? Kenapa mau main gitar? Sudah, sekarang tahu alat musik apa? Belum ada, dan sekarang mau belajar. Sip, hobi apa? Badminton bisa? Bisa. Nyanyi bisa, cuma suara tidak bagus. So, oke lah, yang baik kita. Nah, itu sedikit cerita saya malam hari ini dengan Alprin. Jadi senang Alprin, sempat tersenang juga ketemu Alprin dalam perjalanan ini luar sekarang biasa. Sekarang kita pulang Anakalang. Nah, ini mau pulang Anakalang? Pulang Anakalang, langsung kita yuk. Besok mau ngecar atau belum? Besok lain lagi, besok di sekolah jadi jam malam itu. Jadi ini lupa dari sini. Jadi senang Alprin. Nanti kita ketemu di Andaluri. Semoga apa harapan Pater, doa Pater juga Alprin bahagia di sana. Belajar dengan baik, pesan Pater saat saja belajar yang serius ya. Belajar tekun supaya Alprin bangga, orang tua juga bangga, keluarga bangga, dan tentu saja para guru, pegawai dan Pater juga pasti bangga semua ya. Selamat datang di Andaluri Alprin. Oke, itu sedikit cerita kami malam hari ini, cerita yang tak terduga, tapi saya kira ini bagus juga. Thank you Alprin. Salam Andaluri.